Assalamualaikum. Kali ini Mama akan membagikan video tentang keladi golden atau keladi emas dan keladi hitam. Tanaman keladi memiliki beragam bentuk dan warna daunnya. Ada yang berwarna hijau, kuning, merah, putih, dan warna campuran lainnya. Sebelum Mama teruskan, like dan subscribe ya, agar channel ini lebih bersemangat dan berkembang. Ini adalah keladi golden, cantik dan indah ya guys. Batangnya kokoh, menyokong daunnya yang tebal, berwarna hijau dan kuning. Tulang dan sirip daunnya berwarna kuning. Bentuk daunnya bergelombang pada pinggir daunnya. Keladi ini membutuhkan cahaya matahari yang cukup untuk mempertahankan warna daunnya. Memerlukan media tanam yang poros sehingga kelembapan tanahnya juga terjaga. Harga keladi golden ini berkisar 2 juta setengah dengan ukuran yang sudah besar. Cukup mahal untuk isi kantong ya guys. Agak sulit mencarinya karena tidak semua toko bunga memilikinya. Berikutnya, keladi hitam atau sente hitam. Keladi ini memiliki tampilan yang sangat cantik. Tangkainya berwarna hitam, begitu juga daunnya berwarna hijau kehitaman. Daunnya tipis, permukaan daunnya ada kerutan, membuatnya terlihat lebih cantik ya guys. Keladi hitam ini tidak memerlukan cahaya matahari langsung, bisa membuat daunnya terbakar. Media tanamnya pun harus bersifat poros untuk menjaga kelembapannya. Terlalu basah menyebabkan batangnya menjadi busuk guys. Keladi ini sangat cantik dijadikan tanaman hias di pekarangan atau teras rumah. Oke guys, demikianlah video Mama kali ini. Jika kalian suka, like and subscribe ya. Terima kasih.